konser dong? Pernah banget. Mm-hmm. Konser itu memang acara wajib deh kayak mm-hmm. karena itu adalah ajang melepaskan stres. Bisa lompat-lompat, mm-hmm. bisa nyanyi-nyanyi, uh-huh. bisa teriak-teriak. Setuju? Setuju banget. Jadi curhat ya. Nah, Elis, di Thailand ini ada musisi yang bermain drum tapi tanpa drum. Dan penampilannya ini ditonton oleh ratusan ribu orang di YouTube. Tunggu, gimana nih? Bermain drum tapi tanpa drum. Kamu barusan salah ngomong ya? Enggak, ini beneran. Gimana caranya? Penasaran banget. Kalau penasaran, kita lihat liputannya berikut ini. Seorang musisi Thailand mengunggah videonya bermain musik rock menggunakan set drum yang dilukis dengan kapur pada tembok. Video yang diunggah di YouTube ini telah ditonton oleh 200 ribu orang. Musisi yang menggunakan nama panggung Note ini baru berusia 29 tahun. Ia merupakan guru musik. Ia juga gemar melukis pada dinding rumahnya di Bangkok. Diperlukan 2 minggu untuk merekam video ini. Meski penampilannya terlihat alami, ia mengaku telah melakukan beberapa kali latihan dan bantuan. ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าสนุกเฉยคือแบบทำเพื่ออยากจะมีผลงานที่โลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอไปมาทำอย่างนี้ขึ้นมาก็อยากจะถ้ามีใครเอาไปทำเรียนแบบก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็น่าสนุกแล้วก็มันเหมือนกับ Note tidak berniat untuk menjadi sensasi di internet. Ia mengunggah video ini hanya untuk melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Melihat popularitas videonya, Note berencana ingin memainkan lagu yang lebih kompleks dengan set drum yang lebih rumit serta angle kamera yang lebih variatif.